Siap. Ini ada sesi foto saja, ada apa yang pertama? Kembali sini. Sini bentar. Westa. Westa. KW Super, jabari. Oh ya, sorry. Sambil datang kan? Oh gitu. Ya. Gimana? Ya. Action. Berapa? Ya, sip. Kayak para masuk Allah di belakang nih. Pak, jalan betul. Mas Chandra. Mas Chandra lihat sini. Nah. Jangan itu enggak? Enggak usah. Lagi Mas Chandra kan. Sini tengah dulu. Coach kanan coach. 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 Ya. Sekali lagi Pak Chandra. Coach. Oke. Terima kasih. Cukup. Aman dong. Aman. Sini dong. Ya, hari ini sudah ditandatangani. Sebenarnya kesepakatannya kan sudah beberapa hari yang lalu. Kita kesepakatan soal untuk memperpanjang kerjasama lagi di Coach Chandra. Dan hari ini memang kita tandatangani kontrak resmi. Coach Chandra akan menjadi pelatih Persebaya untuk musim depan. Kontrak durasi? Durasinya satu musim. Satu musim. Untuk asisten? Untuk asisten, ya sebenarnya kan asisten yang ada sekarang, Coach Bojo kan masih sampai akhir Desember. Jadi ya, kita sebenarnya dari manajemen berharap duet pelatih ini bisa terus berlanjut untuk musim. Tapi sudah tanda tangan Coach Bojo? Kalau Coach Bojo belum. Pertimbangannya apa mempertahankan Coach Chandra? Ya, secara teknis kita melihat keberadaan Coach Chandra dan Coach Bojo sejak peralihan pelatih di awal putaran kedua, hasilnya memuaskan bagi kita. Cuman evaluasi kita memang terlihat bahwa dari dulu di peringkat 14, sekarang kita bisa di peringkat 6. Itu salah satu penilaian kita bahwa memang tim pelatih ini bisa kita pertahankan dan mudah-mudahan tahun depan bisa lebih baik lagi.